Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat, sanak saudara sekalian, semoga kita selalu sehat. Amin. Ceritanya, teman bang Ajah yang sedang nambah pendidikan minta tolong, di mana dia sedang membuat proposal skripsi, dia menyatukan dari judul sampai bab 3 dalam sebuah file Word. Dia ingin memberinya nomor halaman. Di mana halaman judul tidak bernomor. Sedangkan lembar persetujuan sampai daftar isi nomor halamannya di bawah tengah dengan angka romawi kecil. Sedangkan pada tiap bab di judul bab nomor halamannya di bawah tengah dengan angka biasa dan halaman selanjutnya nomornya yakni nomor halamannya di atas kanan lalu Bang Ajah mendampinginya menyelesaikan hal tersebut dan sudah oke okay. Bang Ajah mengkopi skripsi tersebut sebelum memberinya nomor halaman dan dapat ide agar ini kita praktekkan. Di sini Bang Ajah telah mengganti nama beliau dan menyamarkan tempat kuliahnya demi privasi. File-nya tidak diubah kecuali untuk menjaga privasi beliau tadi. Kita praktekkan. Kita buka aplikasi Word. Kita buka file-nya. open skripsi ini open supaya ini terlihat nomor halamannya kita kecilkan sedikit kita bikin 80% Oke, okay, ya, ini sudah bisa dilihat. Header dan puternya, halaman pertama ini tentunya tidak pakai nomor halaman inti dari memberikan nomor halaman dengan nomor halaman yang berbeda-beda adalah dengan melakukan break. Kita praktekkan. Di sini kita letakkan kursor di bawah 20 20 ini. Kemudian kita tekan delete. Setelahnya kita masuk ke tab back layout kemudian break kemudian pilih next ini naik ke atas, ya. Kita delete, kemudian klik dua kali di putar yang akan kita kasih nomor angka Romawi. Kita akan aktifkan link to previous, kemudian ke bagian number, format bagian number, kita pilih di number format, satu, dua, tiga romawi kecil, kemudian start add, i, kemudian oke. Okay. Kemudian kembali ke pack number. Kemudian ke Badan of pack. Ke Badan of pack pilih plan number 2. Oke okay, ya, ini sudah ada nomor halamannya. Kita sesuaikan ini times neramaan dan 12 seharusnya halaman selanjutnya udah bernomor tapi di sini kasusnya tidak tidak masalah kita klik di sini kemudian masuk kembali ke header dan tertul tool fact number badan of fact plan number 2 Oke okay, ya, ini sudah masuk nomor halamannya. Ini kita ganti lagi. Kontrol A, kemudian ke Home, pilih timis neuroman, angka nomor 12. Nah, kita lihat ini udah jadi timis neuroman. Kita akan terus ke bab 1. Kita tutup dulu edaran putarnya. Ini bab 1. Kita letakkan kursor di akhir daftar lampiran ini. Kemudian delete satu kali cukup kayaknya, kemudian letakkan kursor di awal bab satu, kemudian masuk ke pack layout, kemudian break, kemudian next pack. kita klik dua kali ke putar bab satu ini ini sudah menjadi section 3 dan diawali kembali dengan i romawi ini kita ubah klik fake number format page number kemudian Oma satu dua tiga biasa, kemudian oke. Okay. kita angkat ubah angkanya. Eh, kita ubah angkanya menjadi timus neuroman Roman. Eh, udah, udah otomatis ya. sekarang permintaannya di halaman 2 ini letaknya di atas kanan sedangkan di sini bisa kita lihat satu duanya tetap di bawah caranya kita letakkan kursor di header halaman 2 kemudian masuk kita kembali ke header dan putar tool nonaktifkan link to previous selanjutnya kita ke pack number pilih top of pack pilih plan number 3 kita klik ada nah, sini sudah ada halaman 2 di tengah eh di kanan atas kita kontrol A kita ubah menjadi Times di Roman besar 12 hanya saja kita lihat di sini halamannya double di atas kanan dan di bawah tengah sedangkan di halaman 1 hanya di tengah caranya masih di header and putar kita ke dua yang di bawah kita pilih kemudian kita ke tab header and putar tool kita hilangkan atau nonaktifkan link to previous ini. Selanjutnya kita seleksi dan delete. Oke okay, ya, Ini bab satu halaman satunya udah di bawah. Halaman duanya sudah di atas kanan. Sekarang kita ke bab 2. Close header dan putar. Letakkan kursor di awal bab 2 ini. kemudian pack layout break next pack Di sini kita lihat dimulai kembali dengan angka 1 Kemudian kita masuk ke header putar dengan klik dua kali di sini kemudian masuk kita ke pack number format pack number di sini kita pilih continue from previous section kemudian oke okay. kita lihat langsung di sini menjadi 7 8 9 C 10 C+. Plus. Sudah pas dengan format bab 1. Lanjut kita ke bab 3. Kita close dulu ini. Letakkan kursor di awal bab 3. Kemudian ke back layout. Break, kemudian next pack. Oke, okay, kita bisa langsung lihat nomor halamannya. Langsung matching: 34, 35, 36, 37 sampai akhir bab. nantinya untuk bab 4 langsung kita letakkan kursor di akhir bab 3 kemudian di pack layout break kemudian next pack oke okay, langsung halaman 43 kemudian kita tulis untuk bab 5 caranya sama dengan untuk bab 4 ini. Jadi dia nanti akan langsung matching bab 5 tersebut nanti akan langsung matching dengan bab-bab sebelumnya. Jadi demikian sahabat sanak saudara sekalian membuat atau memberi nomor halaman pada tulisan skripsi. Sebenarnya untuk membuat skripsi ini formatnya harus kita buat dari awal sehingga tidak susah lagi untuk memasukkan halaman. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Bila ada yang kurang jelas silahkan komen. Bang Ajah undur diri, mohon maaf dan terima kasih. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته